Pondok Pesantren Pelajar dan Mahasiswa atau PPPM Baitul Makmur Surabaya menggelar upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertempat di depan Masjid Baitul Makmur, Jetis Kulon, Surabaya pada Rabu 17 Agustus 2022. Dalam sambutannya, Bakinkamtibmas Polsek Wonokromo Aibtu Edi Rusiantoro mengatakan bahwa kita harus lebih kuat sekuat pahlawan bangsa yang berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Para generasi muda harus memiliki keyakinan dengan kemampuan diri sendiri dalam meneruskan perjuangan para pahlawan Indonesia. Lingkungan diri kita sendiri, kita juga mungkin tak bisa berubah atau merubah Indonesia, tapi yakinlah kita bisa merubah diri kita sendiri. Mari lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita mungkin tak bisa meneruskan perjuangan para pahlawan yang begitu luar biasa. Ketua PPPM Baitul Makmur Surabaya Raditya Purnomo menambahkan, HUT RI yang bertema Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat ini bisa menjadi ajang para santri PPPM Baitul Makmur untuk menjadi pemuda kuat yang mampu memulihkan bangsa Indonesia agar menjadi lebih baik. Like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.